masih di tol Solo Ngawi dan beriringan dengan rombongan bus Edu Trip ke Bali SMK Tekmako Semarang. Juga masih mengendarai Honda Fit, salah satu MPV produksi Honda dengan mesin berkode L15 Alpha, konfigurasi 4 silinder garis dengan 16 katup, mesin dengan kapasitas 1497 cc menghasilkan tenaga 116 horsepower. Informasinya pengelolaan sekolah SMK Tekmako Semarang dengan sistem Siatek atau kepanjangannya Sistem Informasi Akademis Tekmako. Siatek merupakan sistem manajemen sekolah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, meliputi bidang akademik, kurikulum, kesiswaan, hubungan industri atau masyarakat, sarana-prasarana, kepegawaian, administrasi dan keuangan, sangat membantu memudahkan dalam pengelolaan sekolah sehingga mampu menyajikan dan mengelola data secara tepat, cepat akurat. Dampak lainnya adalah mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Sehingga sangat membantu menekan biaya operasional dan mendukung visi SMK Tekmako yang adalah 3M, yaitu menghadirkan sekolah yang bermutu, mudah, dan murah. Siatek juga sebagai hasil karya jurusan teknologi komputer dan jaringan serta rekayasa perangkat lunak didesain bersama oleh guru
siswa maupun alumni. Dan sudah diadaptasi oleh banyak sekolah lainnya. Tahun 2020, Siatek sudah mendapatkan pengakuan hak cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Kementerian Hukum dan HAM. Siatek memiliki beberapa kelebihan, tetapi yang paling utama adalah Siatek menggunakan basis data yang terpadu yang saling berhubungan antar fitur satu dengan yang lain sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem auto backup juga menjadikan Siatek lebih aman karena mempunyai backup yang menjamin konsistensi data yang tersimpan dalam basis data.